Okey, yang seterusnya kita bincang virus pula. Okey, saiz virus. Virus ini adalah mikroorganisma yang paling seni yang mempunyai saiz 0.5 mikrometer saja. Dia dilihat melalui mikroskop elektron. Okey, seterusnya kita tengok bentuk virus. Okey, bentuk virus dekat sini. Dia ada macam-macam jenis bentuk virus. Kita tengok situ. Yang pertama berbentuk spiral, helix, polihedral dan kompleks gabungan antara helix dan juga polihedral. Dan ini adalah contoh-contoh virus yang wujudlah atas muka bumi ini. Okey, so tengok bentuk virus. Yang pertama adalah berbentuk spiral. Contohnya sini adalah virus influenza ataupun virus sesama. Okey, yang kedua adalah virus helix. Jenis helix contoh dekat situ adalah virus mosaic. Dia berbentuk macam root dan dia ada lapisan protein. Polyhedral pula dia berbentuk macam hexagon kan. Macam tu. Jadi lapisan protein dia di luar dan nama dia sini apa, ada adenovirus. Seterusnya adalah virus berbentuk kompleks. Maksudnya ada gabungan antara helix dan juga polihedral. Okey, hak ni dia bentuk macam labuh-labuh pun ada juga. Okey. Seterusnya kita tengok struktur asas virus. Okey, struktur asas virus dia terdiri daripada berbenang asid nukleik ataupun DNA yang kat dalam sekali itu, dan dia ada ataupun dia ada asid ribonukleik yang dilapisi oleh lapisan protein. Okey. Okey, lapisan protein ini pula dikenali sebagai kapsid yang membentuk virus. Maknanya apa, lapisan protein ni lah yang membentuk sama ada sifat dia helix ke apa ke. Okey. So kita tengok ciri-ciri khas virus. Virus dia tidak mempunyai ciri hidupan, hidup di luar rumah, kerana virus ni dia tidak berrespirasi, tak bernafas, dia tak berkumuh dan juga pertumbuhannya tiada gerak balas terhadap rangsangan. Maksudnya dia bukan macam benda hidup. Okey, tapi virus hanya membiak dengan menjangkiti sel perumah seperti bakteria, haiwan dan juga tumbuhan. So dia masuk dalam perumah dia, dia akan menghasilkan lebih banyak anak-anak dia. Okey, rajah menunjukkan urutan proses pembiakan bakteriofaj dengan menjangkiti bakteria iaitu sel perumahnya. Okey, kita tengok kat sini. Ini adalah bakteriofaj. Lepas tu yang kotak itu adalah bakteria. So virus ni dia hanya inject masuk DNA dia saja, dan DNA dia akan bergabung dengan DNA bakteria. Okey, selepas dia bergabung, dia pergi mana? Nombor 3, dia akan, bahan genetik tu akan bergabung dan dia akan mula membentuk lapisan protein ataupun kapsid. Maksudnya dia dah mula membentuk organisma virus tu. Nombor 4, kita tengok situ, kita bilangan virus baru yang dihasilkan dalam sel bakteria itu kian bertambah. So dalam satu sel tu dia boleh menghasilkan lebih banyak anak-anak dia. Sampai yang kelima pula, virus baru bila dia dah matang, dia akan memecahkan dinding sel bakteria tu. Maksudnya bakteria tu mati dan dia akan membebaskan anak-anak dia. Anak-anak dia ni pula masuk pula apa, pergi pula kepada sel-sel lain kat dalam sama ada dalam badan ke dekat bakteria-bakteria lain. Dalam cerita ni bakteria kan, dia pick up bakteria lain, dia akan buat proses yang sama. Dia akan membebaskan dia punya DNA. DNA dia akan bergabung dengan bakteria, DNA bakteria. Lepas tu dia akan membesar sampai satu tahap dia dah matang, dan dia akan pecahkan bakteria tu. Apa jadi kat bakteria? Bakteria pun mati. Sekian, terima kasih.